Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fik ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan di share ke sosial media kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk membantu saya lebih semangat lagi bikin video-video yang lainnya. Dan terus support channel ini supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini kita di sini main Black Desert Online ya, BDO. Mungkin sebagian dari kalian nggak tahu di game Black Desert Online ini ada event permanen akses, yaitu gratis teman-teman. Jadi kalian cukup main sampai level 50, kalian udah mendapatkan permanen akses teman-teman, gratis tanpa bayar teman-teman. Kalau kalian pengen di GB-in atau pengen saya bantu naikin ke level 50, silahkan komen aja di bawah teman-teman, nanti saya bantu naikin ke level 50 ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita pengen pengen tuker petal yang ada 24 biji ini, supaya kita mendapatkan peri yang lebih bagus ya teman-teman. Di sini sebenarnya peri saya tuh level peri saya tuh tier 3, dan saya pengen cari yang tier 4 gitu teman-teman. Jadi supaya mendapatkan skill 4 biji gitu teman-teman. Di sini kita langsung aja ke tempat yang saya bilang tadi ya teman-teman. Dan ini tuh petal ini kalian bisa dapatin dimulai dari gathering, grinding ataupun mancing gitu, fishing, bisa didapatkan dari semua bentuk life skilling lah teman-teman ya. Grinding itu juga bisa dapat, tapi peluangnya itu sedikit rendah gitu, jadi nggak setiap saat dapat gitu. Ini saya mendapatkan ini dapat 24 ini sekitar 2 bulan gitu. Saya kumpulin semuanya kan teman-teman, saya kumpulin semua dan saya pengen tukarkan gitu kan, lumayan bikin konten-konten ya, tukar-tukar pri ya. Dan pri saya ini dia kalau setiap saat dia ada seruling-serulingnya gitu ya teman-teman. Dan kita langsung aja tukar teman-teman, di sini kita tukar, langsung aja tukar ya, kita tukar aja semua. Oke mantap ma bro. Oke teman-teman, kita udah selesai nukarin nukarin petal tadi. Kita mendapatkan berapa biji ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 petal, 12 fiery win ya teman-teman. Ada 12. Mudah-mudahan 12 ini ada salah satu tier 4 gitu teman-teman. Kita bisa lihat di sini tuh. Tuh ada fiery win, ada dan sifat-sifatnya ya. Kita pengen dapatin yang radian teman-teman, radian ya, mudah-mudahan dapat yang radian. Aduh, please lah dapat yang radian dong teman-teman. Di sini kita pengen buka di mana ya, supaya itu peluangnya tinggi ya teman-teman. Peluangnya tinggi. Di sini saya menggunakan LAN ya teman-teman. Ini karakter utama saya LAN, dia bisa terbang. Kayaknya kita buka di sini deh teman-teman. Oke di sini ya, kita langsung aja dengan ini dimatiin aja teman-teman, agak sedikit silau. Oke kita langsung aja buka semua ya, langsung aja buka 1 2 3. Gemerling, kita gemerling lagi teman-teman, dapat tier 3 semua. What the heck, tier 3 lagi, skill tier 3 lagi, 2 2 2 2. Oh no, nggak dapat yang ini ya teman-teman, kita nggak dapat yang tier 4 teman-teman, susah banget itu mendapatkan tier 4. Kita cuma dapat yang tier 3 aja nih. Ada berapa tier 3 nih? 1 2 3 4 4 5. Tier 3. Oke ya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita mendapatkan 12 biji yang kita bisa tuh. Kita mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7
Ada 7 tier 3 loh ya. Aduh, tier 3 semua. Di sini ada yang Shoful Layla, Win. Wah, ini ada sifat, ada berbagai macam sifat-sifatnya, teman-teman. Wah, lumayan, teman-teman. Dan kita oke, di sini kita langsung tukerin aja ya, teman-teman, yang apa? yang enggak kayak tier-tier 2 tuh kita tukerin aja. Yang tier 3 jangan dulu kita tukerin, soalnya penting, teman-teman. Jadi kita tukerin yang tier 1 aja ya. Ini tier 1 tukerin. Tukerin jadi madu ntar ya. Kita tukerin aja dulu. Oke. Sweet honey. Oke, udah. Dan kita mendapatkan 5 madu ya, teman-teman. Madu ini bisa kalian gunakan untuk naikin skill pri kalian ataupun level pri kalian ya, teman-teman. Pri ya. Jadi kita di sini nggak mendapatkan yang tier 4 ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja balik ke tempat asal kita, yaitu di kota Heidel ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita pindah karakter lagi ya, teman-teman. Tadi kita pakai karakter Lan. Nah, ini karakter yang saya yang laki-laki, yang ninja, teman-teman. Di sini saya menggunakan ninja ya. Ninja itu wah keren banget pokoknya ya. Nah, ini gear saya tuh udah gear boss semua, kecuali helmet tuh masih apa strike ya, soalnya griffon saya tuh masih saya enchant dari kemarin, nggak jadi-jadi ke level 15, soalnya susah banget, teman-teman. Di sini saya udah menggunakan Dimtri spirit armor, CD lembur, sepatunya Urgon. Ya udah gear boss semua nih, tinggal aksesorisnya juga. Masih ada yang belum apa gear boss gitu, teman-teman, aksesorisnya. Gear yang bagus lah intinya ya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like and di-share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga bisa menonton video ini. Dan kalau kalian dan silakan subscribe channel ini untuk membantu saya lebih semangat lagi bikin video-video yang menarik lainnya, dan terus support channel ini supaya lebih berkembang lagi ya, teman-teman. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.